Bapak-bapak supir mobil box tabrak mobil suami istri ini, tapi malah dia yang marah dan kemudian kabur. Baru-baru ini viral video yang diunggah akun Dinda Dindul. Dalam video itu tampak seorang bapak-bapak supir mobil box yang marah-marah kepada pemobil suami istri ini gegara mobil box bapak itu nabrak mobil suami istri tersebut. Menurut kronologi dari pemobil suami istri ini, bapak-bapak itulah yang menabrak mobil mereka, yang dimana posisi mobil box bapak tersebut tepat di belakang mobil mereka. Dan keadaan di jalan pada saat itu juga lagi macet. Dan setelah kejadian itu, bapak itu pun langsung turun dan marah-marah sambil menuduh kalau mobil suami istri itulah yang menabrak mobil box bapak tersebut. Saya nggak pernah mundur, Pak. Nggak pernah mundur gimana? Kamu udah dikelakson, kenapa mundur terus mobilmu? Namun anehnya, saat bapak itu diajak selesaikan di kantor polisi, bapak itu malah langsung kabur begitu saja. Pak, dia mau ngebales dia. Mau ngebales? Iya.